Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Medjad Channel. Okey. Ha tu dia. Hari ni aku nak unboxing jam G-Shock aku beli hasil daripada iShare. Ui. Kalau kau tengok kat sini, aku beli G-Shock model iSerc 25 tahun lah anniversary. Ini model tahun 2016 tau. Jadi dia bukan second, dia baru. Dia bukan second, tapi dia new old stock. NOS orang panggil. Kira benda baru tapi stock lama lah. Okey, dia limited tau jam ni. Jam ni hanya ada 1500 je. 1500 je dalam dunia. Jadi aku antara salah seorang yang memiliki jam ni lah. Alhamdulillah, lama dah ngidam ni. Akhirnya bau, aku kata bau dapat lah. Ni kalau aku tak buat apa iShare ni, tak tahulah, tengok sajalah. Okey. Okey, model jam ni adalah GWF D100K7JR. Alright, jom kita tengok dalam dia macam mana. Okey. Kak. Okey. Kita nampak dia punya buku manual dia. 3445 set Japan. Macam biasa kita letak tepi saja. Ya. Takut nak keluar-keluar. Nampak tak? Okey. Ini kotak dia. Apa nampak? iSerc 25 anniversary. G-Shock Frogman. Katak bos. Allah, ni first time lah. First time aku memiliki jam katak ni. Allah, Frogman ni idaman lah semua orang lah. Kan? Oi, love the sea and the earth. Model tahun 2016. All as one. Okay, tu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ting 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 ting. Ya Allah Akbar. Ini kah yang dengan apa tu? Pandang kali pandang tu jatuh hati tu. Apa tengok ah? Okay, ni tag dia. Apa tengok agar dia dalam 130,000 apa yen? 130,000 yen. Apa kira sendirilah berapa 130,000 yen set aku tak. Harga set. Jap. Aku kira apakah harga jam ni? Jepun. Seibu. Apa tak? Seibu 30. 130,000. Dan ini harga dia. 5,121. Time tu harga time tu seller yang alamak. Anak aku dah bangun makin tidur. Tak apa-apa. Okey. Ini harga orang kata harga semasa lah, harga semasa untuk 130,000 yen ni. Jadi bila kita tukar dalam ringgit Malaysia 5,121 ringgit. Tapi aku beli taklah harga macam ni. Kan? Nak tahu harga dia? Rahsia. Rahsia. Okey, tak aku tak mau habaq lagi hangpa terkejut.
Okay. So, ini ya, sebenarnya tak keeper ni ada plastik tau, aku dah buang dah tadi. Ada plastik. Jadi kalau aku dah buka lah sikit kan nak tengok kan. Okey. Jom ni. Okay, ni bantai dah, bantai. Oh, katak. Aja ada sikit lah kotoran sini. Sebab dia kata seller yang asal tu, owner asal tu dia dia beli kat Tokyo tahun 2016, dia beli time tu dia kata dia nak pabih duit je. Tu yang beli, lepas tu dia pakai, eh bukan dia pakai, dia dia beli, dia simpan je. Bayangkan 2016 sampai hari ni, tahun ni 2020 kan. 4 ton tu. 4 ton tu dia simpan tu jam ni. Gila sungguh. Dia kata dia jenis kolektor, dia beli memang dia simpan je. Okey lah kata kan. Tapi memang lah, dia kata memang jujur dia cakap dia tak pernah pakai. Dia pakai situ je. Lepas tu dia letak balik. Dia kata besar tak muat. Apa kan tak muat? Tangan dia kecil. Tapi bila pakai dia nampak macam besar kan. Jadi tak sesuai lah dia pakai. Lepas tu dia simpan balik. Okey. Ui, apa tengok lah sini eh. Okay, ni lampu dia. Oh, ada backlight tu. Apa tengok. Backlight dia design dolphin dalam ni. Okey. Okey, aku nak tunjuk kat hangpa. Dia orang kata uniknya jam ni. Dia kat punya band dia ni, BNB dia ni, tali dia ni diperbuat pada carbon fiber. Carbon fiber, bosku. Apa ingat kereta saja boleh buat carbon? Kan carbon fiber ni, ini pakai, Allah, best gila. Okey, ini belakang dia, boleh tengok sini. Nampak tak? Dia punya back case dia ni kala hitam. Dia tulis apa kat situ? Diver wash 200 meter. 200 meter dalam oh. Ah, ni okay, jam ni memang sesuai untuk kata gen-gen diver nak free diving semua tu kan. 200 meter wey. Dia punya ketahanan dia tu menyelam. Sebab tu panggil katak frogman. Dia punya itu memang power dia lah, benefit dia lah. Okey. Apa tengok. Dia punya, bila kita tengok ni macam style apa, design dia macam Gundam tu. Kan, robot Gundam. Biru putih tu kan. Oh, memang lawa. Aku tambah-tambah minat kalau biru pula. Memang steam habis aku tengok. Oh, aku tengok ni lah. Tu, tu yang nak angkat. Tak pecah lah. Dah biru je, on. Okay, apa tengok. Mak kabok lah. Kabok. Set. Cik buat hang. Oh, elok wah. 4 tahun dalam kotak ni. Tak dimamah usia. Okey. Dah kita try pakai. Macam ampa tak steam kau tengok. Ui, ini mau tapau habis lah. Jam-jam yang aku beli sebelum ni ada 5-6 biji lah aku beli. Memang simpan dalam kotak je lah jam-jam lain untuk pakai yang ni lah kan. Tapi ikut jugalah untuk jalan-jalan boleh lah pakai ni. Sebab dia kalau putih payah nak buat untuk belasahan kan. Jadi
Ui, steam beo. Memang memang nak keluar jalan pakai jam ni je lah. Kalau untuk belasahan nak pergi yang nak pergi yang aktiviti lasak tak sesuai lah macam ni kan. Kotor habis tadi. Dia. Ui. Mantap bosku. Huh. Okay, ni kotak je keras eh. Macam kayu pun ada. Nice, nice. I like it, I like it. Okay. Kotak tu saya kita simpan. So, okay kan? Kalau apa nak beli, minta maaf lah. Aku tak jual. Aku buat siap, aku tak jual lah. Sayang, oh, limited edition, bos. 1500 je dalam dunia ni. Allah. Aku ni sebelum ni tak pernah beli barang limited edition ni. Tak mampu. Kan? Sekarang ni alhamdulillah lah rezeki Allah nak bagi kan. Boleh gak orang asal pakai jam kata alhamdulillah. Okey geng. Itu saja aku nak unboxing kali ni. Minta maaf banyak-banyak kalau ada macam apa tak senang hati ke tak apa kata aku riak ke apa ke ikut ampuh lah. Tapi memang aku nak tunjuk yang aku happy lah. Bukan nak riak ke apa, aku nak tunjuk memang aku happy sangat-sangat. Ini first time aku beli jam yang semahal ni, yang secantik ni. Oi, memang happy gila, puas hati sangat. So apa kata peminat G-Shock, adakah hampa hampa rasa geram ke sana kan? Tapi baik lah, puas hati. Pakai sedap bos. Itu aku beli time ni, aku beli mamat ni yang jual apa seller ni, owner jam ni, dia dari dari Gombak ke dari mana dah, Gombak je lah aku. Sanggup main hantar kat rumah bos. Nak tunjuk main, nak tunjuk jam ni kat aku. Sanggup sebab aku kat Sepang. Dari Gombak je main sini dengan kawan dia. Oh. Yalah, barang mahal kan. Risau kan nak post-post kan. Oh, memang terbaik lah. Servis dia memang terbaik. Nama owner tu Ashraf. Okay, Ashraf. Aku mengasih banyak-banyak kat hang. Sudi jual jam ni kat aku. Apa nama. Okay lah. Memang terbaik lah. Servis hang terbaik. Okay. Assalamualaikum. Kepada peminat-peminat Mejak Channel. Nantikan astaghfirullahalazim. Aku gagap dah terus. Okay, kepada peminat-peminat supporter-supporter aku, nantikan video-video aku lepas ni. Aku nak ada banyak barang yang aku nak unboxing. Semua barang-barang tu aku guna daripada untung iShare Fans. Jadi siapa-siapa yang buat iShare Fans tu, apa yang risau, apa takkan rugi lah. Apa akan dapat profit hari-hari, InsyaAllah. Okay. Ui. Baik bos. Okay geng. Aku tak mau tunjuk lama-lama. Aku tak mau tunjuk lama-lama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.